Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami. Di sini ada saya, Ana Amalia, dan ada emak dan juga bapak. Hari ini kita gak kemana-mana, gak masak-masak juga, karena hari Jumat mau agak santai aja. Jadi hari ini saya mau tahu siapa sebenarnya yang paling mengenal saya, emak atau bapak. Tapi sebelumnya saya mau memberikan informasi, katanya ada yang nanya nama Kak Ana Amalia tuh sebenarnya siapa, nama panjangnya, kenapa selalu manggil Abi. Jadi kalau Abi tuh bahasa Sunda ya teman-teman, itu artinya tuh saya. Jadi kalau misalkan ini punya Abi, ini punya saya, artinya kayak gitu. Itu sekilas info aja. Oke, Ma sama Bapak siap gak? Ya. Jadi Bapak sama Emak tebak nih, kalau misalkan kata Abi makanan favorit apa? Nanti kok Abi dihitung 1, 2, 3, Emak sama Bapak harus cepet-cepet. Nanti yang menang dikasih es krim 2. Yang kalah Emak sepotong. Oke? Oke. Siap Mak, Pak? Ya. Ini Mas terus seruan aja ya, kalau daripada sepi banget, oke? Oke. Nomor 1. Tapi jawabnya setelah Abi 1, 2, 3 jawab gitu ya. Ya. Jangan mendahului kalau misalkan belum. Nomor 1. Makanan favorit Abi. 1, 2, 3 jawab. Soji. Bangun. Makanan. Oh, makanan. Makanan ini. Makanan ini semangat. Jangan terlalu semangat, nanti salah Pak. Ya. Makanan emak menang. Ye, 1-0. Emak dapat 1. Aduh, alhamdulillah. Bapak tahu tapi bapaknya ini ya. Gerogi kecepatan, oke? Okay? Ya. Yeah. Enggak apa-apa. Ya, Abi tulis dulu. Yang kedua. Binatang yang Abi takutin. Sirum. Sirum itu semut, Mak. Binatang Abi paling takut sama binatang apa, Mak? Ular. Tetot, dua-duanya salah. Abi takut sama cicak. Nomor 3. Apa warna favorit Abi? 1, 2, 3 ungu. Putih. Abi lupa 1, 3. Non, salah emak bapak yang benar. Oke, poin buat bapak. 1 sama. Aduh. Oke, fokus. Nomor 4. Apa buah favorit Abi? 1, 2, 3 jawab. Anggur. Dua-duanya bagus. Bagi dua. Selanjutnya, usia Abi sekarang berapa? 95. Ah? 26. Bukan. Usia. Oh, usia. 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 Usia, Mak. Oh, usia. Iya. Masnya Abi 95 tahun. Itu mata lahirnya. Iya. Berapa mau usia Abi, Mak? 25. Bapak? 26. Tetot, Bapak salah, 25. 32 ya. Selanjutnya. Tahun berapa Abi berangkat ke Thailand? 1, 2, 3, jawab. 17. Oke, betul semuanya. Berarti 53. Cita-cita Abi pas kecil? Jadi guru. Aku juga jadi guru. Oke, betul. Udah. 64, Bapak 4, Emak 6. Abi pingin mobil warna apa? 1, 2, 3. Putih. Oke. Amin. Wah, ini pasti Bapak sama Emak bingung. Nomor sepatu Abi berapa? 1, 2, 3. 38. 32. Netot, salah dua-duanya. 39, Emak mendekati. Bapak 32 mah anak SD. Apa pekerjaan Abi sambil kuliah, pas kuliah? 1, 2, 3. Nyusuhan. Notaris. Betul, dua-duanya pernah jadi tukang laundry dan juga kerja di notaris. Betul, Emak. Sahal ini bakal kain 2 es krim. Selanjutnya. Negara apa yang paling Abi ingin kunjungi? 1, 2, 3. Thailand. Bapak Thailand, Mak? Lupa. Apa sebut emang Indonesia gak apa-apa, apa aja? India. Mak betul nih, India, Bapak.
Lagi ya. Tahun berapa Abi lahir? 1, 2, 3 85. Ah iya, udah betul, maju tadi udah betul. Nih, nomor terakhir. Abi pas SD jualan dari kelas berapa sampai kelas berapa? 1, 2, 3 Kelas 2 sampai kelas 6. Ma? Kelas 2 sampai kelas 6. Tuh, sampai kelas 2 sampai kelas 6. Udah nih Pak, lanjut gak? Lanjut. Oke, pasti seru ya. Oke. Pas SD Abi jualan apa? 1, 2, 3, jelas. Es, Ma? Pisang, bakwan, es. Nyentuh ada es dua-duanya. Pertanyaan terakhir. Abi pernah pacaran atau enggak? 1, 2, 3, jawab. Tidak. Belum. Iya, yeah, betul. Semuanya betul. Kumaha dong? Katanya. Ah, Abi tahu. Oke. Apa yang Abi paling sukai? Gunung atau laut? 1, 2, 3, jawab. Gunung. Ma? Gunung. Ah, tahu dua. Nana tahu aku. Ini Ma sama Bapak tahu dua-duanya. Udah aja ya, segitu ya. Ya. Yeah. Oke, udah segitu aja, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, apa 11? Ma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Ma. Yeay! Kalah 2. Ma yang menang, tapi Bapak juga gak kalah-kalah banget, kok cuma beda 2 ya. Oke, semangat! Oke, teman-teman, itu mau untuk suara-suara aja, tapi pastinya kalau dalam keluarga kita harus saling mengenal. Tapi Abi, saya baru 2 tahun sama Bapak udah tahu banyak tentang Abi. Dan Abi udah berpuluh-puluh tahun sama Emak, pastinya Emak tahu tentang Abi. Pokoknya terima kasih Emak sama Bapak, semoga sehat, panjang umur selalu. Dan Abi bisa, dan saya bisa membahagiakan Emak sama Bapak dari keluarga, amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, karena sekarang Bapak yang kalah, jadinya Bapak harus beli es krim ke warung. Atau Abi siap aja. Siap. Abi yang beli apa Bapak? Saya. Oke, Emak mau es krim rasa apa? Jagung apa coklat? Jagung Abi. Berarti beli dua ya buat Ma. Yeah. Bapak satu. Satu. Atau kita satu potong bagi dua. Yeah. Oke, jadi Ma dapat dua es krim, saya satu, oh, Bapak beda. Satu. Yeay. Jadi sampai ketemu pas makan es krim ya. Iya. Yeah. Yuk. Yuk, Pak. Yuk. Tada, Bapak mau beli es krim. Beli es krim. Es krim. Beli 4 berarti ya. Yeah. Abi satu, Bapak satu, Emak dapat dua. Ini kita lagi nunggu Bapak beli es krim ya. Iya. Yeah. Emak lagi apa? Lagi belajar nulis. Ini tulisan Emak bagus loh. Tuh apa deh? Ana Amalia. Weh, Emak lagi nulis Ana Amalia. Tuh Bapak udah datang deh. Iya, Nyonya keridanya ini. Oke, ini Bapak udah datang, udah beli es krim. Karena Emak juara satu, jadi Emak dapat es krim dua. Alhamdulillah. Emak seneng banget. Kita, saya sama Emak jagung nih, Bapak. Coklat ya, Pak? Makasih. Iya, sama-sama. Ini saya juga jagung. Yuk, makan es krim aja kita. Makan jagung, bismillahirrahmanirrahim. Tapi punya saya tanya ke ini deh. Kejepit. Agak dia. Makasih Pun Bojo, saya memberi es krim. Aku juga nih dikasih es krim, dapat dua, juara satu. Ini juara tiga. Juara dua. Alhamdulillah, ini hari ini videonya mohon maaf kayak gini aja ya. Tapi yang penting kita dalam lingkungan keluarga harus saling menyayangi dan harus saling memaafkan kalau ada salah. Dan kita mau lanjut dulu makan es krim, apalagi makan perlu perjuangan dua es krimnya. Okay, so guys, thank you very much for watching and don't forget to like, subscribe, and share. I'm the last we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di channel Anamalia, tiap sore, tiap malam. Jangan lupa tonton sampai tuntas 10 menit doang. Makasih, bye.